kali ini kita akan membuat topi dari kertas koran. Perhatikan tutorial berikut untuk membuat topinya ya. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Satu lembar kertas koran dan sebuah gunting. Langkah pertama, yaitu ambillah selembar kertas koran, lalu bagilah menjadi dua bagian yang sama menggunakan gunting. Kemudian kita ambil satu bagian saja untuk membuat kreasi topi dari kertas koran. Simpanlah satu bagian yang lainnya. Langkah kedua, yaitu lipat kertas koran menjadi dua bagian. Sisi yang terbuka berada di bawah. Kemudian lipat ujung koran kanan dan kiri ke tengah sehingga membentuk segitiga. Kemudian lipat kertas bagian bawah ke atas. Lalu lebar, silakan dilipat dua kali. Lalu tekan sampai rapi. Lipat bagian samping, ujung kertas yang ada di bawah ke dalam. Terakhir, bukalah kertas, lalu rapikan. Apabila kamu menginginkan ujung topi yang tumpul, silahkan lakukan seperti ini. Topi dari koran sudah siap digunakan. Tugas anak-anak tinggal membuat kreasi agar topi itu terlihat lebih indah. Selamat mencoba!